Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ya, masih bersama Mr. G ya. Kali ini Mr. G nggak sendiri, tetap ya ditemani sama suhu besar saya ya, Sun Channel ya. Oke, ini pantau tipis-tipis ya. Jalur arah menuju Gor Jayabaya Kota Kediri. Kita pantau tipis-tipis ya. Roda karet masih menancap di aspal mengarah ke jalur pintu masuk ya, ini Gor Jayabaya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya, masih bersama di channel Mister Bide. Kali ini Mister Bide sudah berada di depan pintu masuk ke Jayabaya teman-teman ya. Nah, saya tidak sendiri, tetap masih ditemani suhu saya tadi, gimana ya. Oke. Waduh, ini Pak Tim menghilang ya teman-teman. Ini channel gimana ya teman-teman ya. Iya, ya ada di sini tapi ya tiba-tiba nggak ada. Ayo teman-teman, nggak apa-apa ya, lanjut ya, terus selama terus perjalanan bersama Mr. G ya, bersama Sun Channel ya, kita akan menelusuri situasi dalam Gor Jayabaya. Katanya tadi pikir-pikir ada event ya, lanjut. Nah itu teman-teman, ternyata Sun Channel berada di sana teman-teman ya. Kita zoom dulu ya. Nah itu Pak D di sana tuh. Nah, Pak D di sana. Oke, kita lihat. D, Pak Ike monggo. Langsung ya. Yes. Ya. Ini tadi Mister Bide sudah menemukan ya Sun Channel ya, tadi sudah ngikut saya. Mari kita masuk area Gor Jayabaya. Situasi panas ya, jam 11 ya, menyelimuti lajur aspal menuju pintu gerbang masuk dalam area Gor Jayabaya ya teman-teman ya. Oke, nanti kita lihat situasinya di dalam seperti apa. Katanya ada event ya di dalam Gor Jayabaya. Oke, ini udah mau nyampe ya pintu masuknya. Oke, just langsung aja kita masuk pintu dalam ya area Gor Jayabaya. Kemarin ini sudah saya ambil videonya ya, tapi ini karena ada event katanya ya teman-teman ya. Mari kita coba ya lihat situasinya seperti apa. Untuk area dalam yang bagian sini tuh belum ada nampak tanda-tanda ya, kalau di area sini tuh ada event apa enggak ya. Biasanya kalau ada event terpasang tenda-tenda, ini belum ya, belum nampak ya. Kok sepi banget ya, mungkin di sebelah sana ya kita coba. Oh ya, kita cek ya ini. Oh ya, nih untuk sebelah kanan nih kantor Satpol PP terlihat ramai sekali ya, kendaraan-kendaraan mobil yang parkir ya. Oke. Teman-teman ya, di sini ya terlihat ya, nampak depan tuh sudah ada tenda-tenda. Di sebelah kiri ya. Oke, teman-teman ya. Luar biasa nih teman-teman ya. Benar-benar pelan-pelan, hati-hati, ini ada truk ya, ini mau maju mundur. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Oke, kita ambil arah ngiri aja. Ini pintunya dibuka ya. Oke,
Oh ini ya teman-teman ya. Wah ternyata bener teman-teman ya. Ini ada event ya. Banyak sekali tenda-tenda yang berdiri ya, berjejer ya. Rapat sekali ya teman-teman. Nah ini sebelah kiri tadi ada toilet, ada panahnya ya. Tadi bannernya kuning. Oke ya, kita parkir di sini dulu. Kita pantau situasinya pas depan panggung ya ini teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Oke cuma terus ya, bareng channel Mr. Gigi Tek. Saya tidak sendiri, masih ditemani sahabat saya Sound Channel. Oke jas ya, kita awali ya. Dari sini kita pantau yang sebelah sisi barat ya. Ini ada got apa-apa ini ya. Oh ya, hati-hati ya teman-teman ya. Di sini depan saya ini juga ada panggung ya teman-teman ya. Nah ini panggung apa, buat apa saya kurang tahu ya. Yang jelas di sini juga ada panggung kecil ya. Mungkin nanti banyak artis-artis ya yang main live di sini. Lanjut tetap pantau ya, ini depannya juga ada pickup ya yang bawa sound system ya. Oke terlihat sekali ini masih belum ready terpasang ya. Kita pantau untuk sisi sebelah sini karena panggung utamanya ada di sana ya teman-teman ya. Oke itu gedung depan Gor Jayabaya nampak dari sini juga ya teman-teman. Berdiri sebelah barat nih ya, nih tenda-tenda yang kokoh banget rapat menghiasi area dalam Gor Jayabaya ya untuk event kali ini ya teman-teman. Luar biasa banyak sekali ya tempat-tempat ya hiburannya. Nanti malam atau kapan ya, saya juga kurang tahu ya nih informasinya ya. Oke Jess ya, Mr. Gigi Tek ini sudah berada di dekat mobil pickup ya. Kita pantau dari sini, ini banyak sekali kakak-kakaknya yang dapat menyiapkan ya acara event yang segera berlangsung ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, Mr. Gigi Tek sudah pantau untuk sebelah sini ya teman-teman ya. Oke terlihat jelas ya teman-teman, situasinya banyak sekali tenda-tenda ya yang tertata berderet ya, rapi dan terkonsep luar biasa. Untuk yang sebelah ujung sini ya teman-teman, ini dekat banget dengan gedung area Gor Jayabaya ini ya teman-teman. Oke ini ada kursi yang sepertinya buat kafe atau apa, saya juga kurang tahu konsepnya ya. Ini yang jelas nih banyak banget tenda-tenda di sini juga ya. Oke mungkin acaranya meriah banget ya ini kalau sudah dimulai ya teman-teman, pastinya rame banget ya teman-teman ya. Oke ini juga ada kakaknya yang sudah ready nih tadi buka apa, saya kurang tahu. Oke lanjut ya, pantau tipis-tipis bersama channel Mr. Gigi Tek. Mantap. Oh iya sih, terpantau jelas sekali ya ini panggung utama ya, panggung yang paling besar ya, ini panggung induk ya. Ini juga ada kakak-kakak yang lagi asik nongkrong ya ini ya teman-teman, luar biasa
Semangatnya asik banget ya nongkrong. Ini sebelah sini ada tulisan toilet ya teman-teman, nggak usah khawatir kalau main ya, lihat event di sini, ini toiletnya. Oke, sudah tersedia nih kakak-kakaknya ini. Oke, buat dulurku semua ya, ini panggung utama sudah menghiasi ya, di atas rumput hijau di tengah lapangan dalam area Gor Jayabaya teman-teman. Oke, ini situasinya dalam, cuacanya sangat-sangat luar biasa panasnya, minta ampun teman-teman. Ini jamnya sudah menunjukkan pukul jam 12 lebih ya teman-teman, jam 12 siang. Oke, kita pantau tipis-tipis, roda kalet masih melingkar menancap aspal panas di area dalam Gor Jayabaya. Oke, pemister kita pamit undur diri ya teman-teman. Makasih sudah mengikuti perjalanan bareng Mr. Gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.